Bernese Mountain Dog, raksasa lembut dari dunia anjing. Halo, jumpa lagi dengan Ekor 7. Bernese Mountain Dog atau anjing gunung Bernese datang kepada kita dari pegunungan bersalju di Swiss. Terah anjing ini memiliki sejarah panjang dan mulia dengan bekerja bersama manusia dalam pertanian, menggiring hewan ternak, dan berburu. Mereka yang mencintai anjing ini memanggil mereka dengan nama Berner, sesuai nama daerah pertanian di Bern, Swiss. Di Bern, anjing-anjing ini terkenal dicintai sebagai pekerja pertanian yang tak kenal lelah di siang hari dan teman keluarga yang lembut di malam hari. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang Bernese Mountain Dog untuk mencari tahu apakah mereka yang tepat untuk Anda pilih, Anda datang ke tempat yang tepat. Dalam video Ekor 7 ini, kami membahas semua informasi seputar anjing Bernese Mountain Dog yang Anda butuhkan. Ini mencakup ukuran dan berat Bernese Mountain Dog, perawatan dan perontokan bulu, kepribadian dan temperamen, harapan hidup dan kesehatannya. Jadi, tonton terus video ini sampai habis ya! Asal-usul Bernese Mountain Dog. Berner adalah anjing yang luar biasa, kuat dengan reputasi mampu menarik banyak barang. Seperti yang Anda bayangkan, sifat ini sangat dihargai pada hari-hari sebelum peralatan pertanian industrial menjadi tersedia secara luas. Namun, revolusi industri mengarah pada pengenalan mesin yang mampu mengambil alih tenaga pertanian manual ini. Dengan demikian, anjing-anjing Bernese Mountain tidak lagi begitu penting dan jumlah mereka mulai berkurang. Pada tahun 1907, seorang penggemar Berner, Profesor Albert Heim, membentuk klub Berner Mountain Dog pertama di Swiss. Dia hampir sendirian mengangkat kembali popularitas breed ini. Kemudian pada tahun 1926, skenario yang sama terjadi di Amerika Serikat ketika sepasang anjing Bernese Mountain tiba di Kansas untuk membantu pekerjaan pertanian. Tidak lama kemudian, breed tersebut diakui oleh American Kennel Club pada tahun 1937. Dan breed tersebut mulai muncul secara teratur dalam kontes sirkuit, draft, dan kereta gerobak, serta di sofa keluarga di seluruh negara. Berapa berat dan tinggi Bernese Mountain Dog? Tinggi dan berat seekor anjing Bernese dewasa dapat bervariasi berdasarkan jenis kelamin. Misalnya, seekor Bernese Mountain Dog jantan dewasa dapat memiliki berat 36 hingga 52 kg dan tingginya 63 hingga 70 cm dari kaki ke bahu. Sebaliknya, Bernese Mountain betina besar hanya berbobot 31 hingga 43 kg dan tingginya 58 hingga 66 cm dari kaki ke bahu. Seperti yang mungkin Anda ketahui, Anda lebih mungkin membawa pulang anjing yang lebih kecil dengan memilih Berner betina. Di sisi lain, anjing Bernese Mountain jantan dewasa dapat mencapai berat lebih dari 52 kg pada saat dewasa penuh. Untungnya, salah satu karakteristik Bernese Mountain Dog yang paling terkenal adalah bahwa anjing besar ini disebut raksasa lembut. Dan itu untuk alasan yang baik. Mereka tampaknya menyadari ukuran dan kekuatan mereka dan melakukan segala daya mereka untuk menghindari kerusakan pada orang-orang di sekitar mereka. Bulu, Bernese Mountain Dog. Anjing Bernese Mountain selalu menampilkan mantel dua warna atau triwarna dengan pola yang khas. Hanya triwarna yang dapat diterima sebagai standar pertunjukan. Warna dominan biasanya hitam, coklat, karat, dan putih. Jadi Anda mungkin melihat Bernese Mountain Dog dengan warna mantel hitam, karat dan putih atau mantel hitam, coklat dan putih.
kombinasi warna atau pola umum lainnya termasuk hitam dan karat, hitam dan putih, dan karat dan putih. Apakah Bernese Mountain Dog merontokkan bulu? Perontokan bulu Bernese bisa sangat sering terjadi, karena mantel atau lapisan bulu mereka akan rontok bersamaan dengan perubahan musim atau sebuah hal yang dijuluki blowing coat. Mantel Bernese adalah lapisan yang tebal dan ganda, dengan lapisan anti air yang panjang dan penuh serta lapisan bawah yang lebih pendek. Jadi, Anda juga dapat mengharapkan beberapa perontokan bulu nyata sepanjang tahun. Standar breed Bernese Mountain Dog adalah berbulu panjang. Bernese Mountain Dog yang berbulu pendek sebenarnya adalah jenis yang berbeda yang disebut Greater Swiss Mountain Dog. Tetapi, selain dari panjang mantel, anjing-anjing ini terlihat sangat mirip dan sering tertukar. Bagaimana cara merawat Bernese Mountain Dog? Jawaban terpendek untuk pertanyaan ini adalah sering. Anda pastikan perlu merencanakan setidaknya 1 atau 2 sesi menyisir dan menyikat bulunya di rumah penuh setiap minggu dan mungkin sesi yang lebih sering selama perontokan bulu musiman. Mantel anjing yang panjang, tebal, lurus, kebergelombang ini cenderung rentan terhadap kusut dan gimbal jika sikatan Anda tidak menembus sepenuhnya sampai ke lapisan bawahnya. Anda mungkin memerlukan sikat yang lebih licin atau sisir pin atau keduanya untuk memastikan mantel dan kulit anjing Anda tetap sehat. Temperamen dan kepribadian Bernese Mountain Dog. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, kepribadian Bernese Mountain Dog yang legendaris adalah raksasa yang lembut. Anjing ini tampaknya benar-benar menyadari ukuran yang sangat besar dan berperilaku dengan cara yang sangat berhati-hati agar tidak menyebabkan kerusakan karenanya. Temperamen Bernese Mountain Dog adalah salah satu yang manis dan tenang secara keseluruhan. Anjing-anjing ini dikenal sebagai anjing keluarga yang hebat dan bisa sangat sabar dan lembut dengan anak kecil. Harapan hidup Bernese Mountain Dog. Anda pasti akan setuju bahwa umur anjing Bernese Mountain terlalu pendek, hanya 7-10 tahun. Bahkan beberapa peternak dan pemilik Bernese mengatakan harapan hidup khas untuk anjing-anjing ini sebenarnya hanya berkisar 6-8 tahun. Seperti yang mungkin sudah Anda sadari, semakin besar ras anjing, semakin pendek umur keseluruhannya. Sayangnya, ahli biologi dan peneliti anjing belum mengerti persis mengapa hal ini cenderung terjadi. Diperkirakan bahwa fokus modern pada pengembangbiakan Bernese Mountain Dog murni ke standar breed secara spesifik telah memasukkan masalah kesehatan ke dalam garis genetik. Untuk alasan ini, para peneliti anjing telah bekerja dengan tekun dalam beberapa tahun terakhir untuk mengidentifikasi penyebab spesifik breed tertentu yang menyebabkan umur pendek Bernese. Tujuan mereka adalah memperkuat garis genetik terah. Di antara temuan baru-baru ini, para peneliti telah mendokumentasikan kejadian berikut yang luar biasa tinggi. Neoplasia, penyakit sendi degeneratif, gangguan tulang belakang, cedera pada ginjal. Selain itu, kembung adalah kondisi yang mematikan tetapi mudah dicegah dan lazim pada anjing ras besar seperti Bernese. Masalah kesehatan Bernese Mountain Dog. Bernese Mountain Dog memiliki beberapa masalah kesehatan yang perlu diperhatikan sebelum Anda membuat komitmen jangka panjang untuk merawat salah satu dari raksasa lembut ini. Penting untuk diketahui bahwa tidak semua masalah kesehatan yang mengganggu anjing Bernese dapat diuji atau di-screening sebelumnya. Contoh, masalah kesehatan Bernese yang lebih sulit diprediksi sebelumnya meliputi alergi, kanker sel mas, masalah kelopak mata, panostesis atau penyakit radang tulang kaki panjang, osteochondritis dissecans, penyakit tulang rawan yang seperti artritis, dan kondisi autoimun tertentu.
Yang paling penting, memprediksi beberapa lama anjing Bernese Mountain hidup dalam kasus individual anak anjing Anda dapat bergantung pada riwayat kesehatan anjing induknya. Untuk alasan ini, Anda harus belajar sebanyak mungkin tentang orang tua anak anjing Anda. Pengujian kesehatan anjing Bernese Mountain. Canine Health Information Center saat ini merekomendasikan bahwa anjing-anjing Bernese Mountain dalam program pemuliaan diuji untuk hal-hal berikut. Displasia pinggul, displasia siku, masalah mata, masalah jantung, myelopati degeneratif. Selain itu, Canine Health Information Center merekomendasikan pengujian untuk penyakit von Willebrand, sarkoma histiocytic atau sejenis kanker, dan tiroiditis autoimun. Kebutuhan olahraga Bernese Mountain Dog. Bernese Mountain Dog Anda membutuhkan olahraga setiap hari. Namun dengan mantel anjing yang panjang, tebal dan berlapis ganda ini, Anda harus memilih waktu untuk berolahraga di luar ruangan dan beraktivitas saat tidak terlalu panas. Jika tidak, Bernese Anda mungkin akan kepanasan. Karena Bernese Mountain Dog adalah ras anjing besar hingga raksasa, Anda tidak perlu melakukan olahraga jangka panjang atau latihan fisik yang terlalu keras sampai anjing Anda selesai tumbuh. Bicarakan dengan dokter hewan anjing Anda tentang rutinitas latihan harian yang cocok dengan anjing Anda yang akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan tulang, otot, dan sendi yang sehat. Mereka dapat memberitahu Anda tentang rencana olahraga yang tidak membebani struktur tulang anjing Anda secara berlebihan. Kebutuhan pelatihan dan sosialisasi Bernese Mountain Dog. Sebagai anjing pertanian dan pengembala sebelumnya, Bernese terbiasa menjalani kehidupan sehari-hari, setidaknya pada siang hari dan kadang-kadang jauh ke malam hari untuk menjaga ternak. Secara keseluruhan, anjing-anjing ini sangat energik dan mudah bergaul serta juga cukup pintar. Jadi, Anda dapat berharap anak anjing baru Anda menemukan banyak cara untuk tetap terhibur jika dibiarkan sendiri. Bernese Mountain Dog adalah anjing yang cukup besar dan bisa sangat menyenangkan dan energik, terutama selama tahun-tahun anak anjing dan dewasa muda. Jadi, Anda pasti akan menemukan pelatihan dan sosialisasi awal dan berkelanjutan untuk menjadi komponen kunci kesuksesan anjing Anda dalam kehidupan keluarga. Anjing Bernese Mountain Anda akan mendatangi Anda sebagai anjing yang cenderung menjadi anggota keluarga Anda yang luar biasa, penuh kasih, lembut, dan menyenangkan. Apakah Bernese Mountain Dog adalah anjing keluarga yang baik? Meskipun ukuran anjing ini luar biasa, hubungan keluarga Bernese Mountain Dog telah terjalin dengan baik. Tera ini aman dan alami, bahkan untuk keluarga yang memiliki anak kecil, anjing lain, dan hewan peliharaan keluarga lainnya. Apakah Bernese Mountain Dog tepat untuk Anda? Ini bukan pertanyaan yang mudah dijawab dengan pasti. Jika Anda memiliki banyak waktu dan energi untuk dibagikan dengan anak anjing baru Anda dan ruang yang cukup untuk mengakomodasi ukurannya, raksasa lembut ini mungkin merupakan pilihan yang tepat. Sudahkah Anda memutuskan Bernese Mountain Dog sebagai sahabat anjing terbaik berikutnya untuk Anda? Kami senang sekali mendengarnya. Beritahu kami di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton video Ekor 7 ini.